Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'an fi ulumi fi darini amin. Babun la'anallahu man la'ana walidayhi. Ini bab tentang Allah melaknat orang yang telah melaknat akan dua orang tuanya. Jadi kalau ada anak melaknat orang tuanya, maka Allah laknat dia. Ini berarti ini orang tua dimusuhin sama anaknya. Berantem. Na'udzubillah. Kita jangan begitu. Hadirin sekalian, kalau sama orang tua, walaupun orang tua salah, walaupun orang tua salah, ya, kita berusaha untuk mengalah. Walaupun orang tua salah, berusaha untuk mengalah. Cari bagaimana caranya biar kita bisa bersikap sama orang tua dengan baik. Jadi semaksimal mungkin kita bersikap baik sama orang tua. Untuk menjadi orang yang birrul walidain ada ujiannya. Sangat besar dosanya kalau kita melaknat orang tua kita. Haddatsana وبلاي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي عبزة عن أبي طفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة. Telah bercerita kepada kami oleh Amar bin Marzuq qala, berkata ia telah bercerita kepada kami oleh Syu'bah dari Qasim bin Abi Bazah dari Abi Tufail, berkata ya aku telah ditanya Su'ila Ali, yang telah ditanya Sayyidina Ali, hal khosokum Nabi sallallahu alaihi wasallam bisain, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan kamu dengan sesuatu, lam yakhussa bihin nas kafatan, yang belum pernah ia khususkan manusia seluruhnya. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasu illa ma fi kirabi sayfi. Kata Sayyidina Ali, Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengkhususkan kami dengan sesuatu yang ia tidak khususkan manusia dengannya kecuali apa yang ada pada sarung pedangku ini. Summa akhraja sahifatan, kemudian ia mengeluarkan akan selembaran, faizan fiha maktubun, selembaran kertas. Maka tiba-tiba di dalam kertas itu terdapat tulisan la'anallahu man zabaha li ghairillahi la'anallahu man saraka. Man saraka manarul ardi la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat orang yang menyembelih karena bukan selain Allah. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Allah melaknat orang yang melaknat orang dua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melindungi
orang yang berbuat kerusakan. Mukjizat yang baru kita artikan kerusakannya. Jadi Allah melaknat, ya, judul kita Allah melaknat, ya, orang yang menyembah, orang yang menyembelih selain Allah, disembelih binatang untuk selain Allah, bukan karena Allah. Jadi dia sembelih itu bismillah, bismi uza, dengan nama uza, dengan nama lata, bina apa berhala disebut, setan, jin. Jadi dia sembelih atas nama selain Allah, dilaknat sama Allah. Setan anu, jin anu, penunggu anu. Jangan sampai kita menyembelih karena itu, karena rupanya ada orang yang kayak begitu, potongin kebo, ya. Katanya ada penunggunya di sini, ya, dipotong atas nama jin anu, itu nggak boleh. Tapi kalau kita potong karena Allah Ta'ala, bismillah, bismillahi Allahu Akbar, ya, lalu kita berdoa kepada Allah supaya Allah selamatin, kita sedekah pada orang-orang miskin, itu boleh-boleh aja. Ya, jadi niatnya biar benar. Ya. Yang enggak boleh itu dia potong, disebut nama selain Allah. Dan Allah melaknat orang yang, ya, mencuri batas tanah. Ya. Tanah orang diambil sama dia, ya. Allah melaknat orang yang melaknat dua orang tuanya. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Berarti ini orang berantem sama orang tuanya. Dan Allah melaknat orang yang melindungi orang yang berbuat kerusakan. Babun yabiru walidahi ma'lam yakun maksiatan. Ini bab berbakti seseorang kepada dua orang tuanya semasa itu bukan maksiat. Jadi wajib kita mematuhi orang tua kita, wajib kita bakti sama orang tua kita semasa bukan maksiat. Jadi kalau maksiat, ya nggak boleh. Sekalipun orang tua kita. Wa bilai qala haddatsana Muhammad ibn al-Aziz qala haddatsana Abdul Malik ibn al-Khattabi. Ya. Ibn al-Khattabi, ibni Ubaidillah, ibni Abi Bakrata al-Basri. Lakitu bi Ramlati. Qala haddatsani Rashidun Abu Muhammad an Sya'r ibn Qawshabin an Abi Darda, an Abi Darda qala awsani Rasul sallallahu alaihi wasallam bi tis'in. Riwayat daripada Abi Darda dari ya berkata ia Rasul sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku dengan 9. La tusyrik billahi syai'an, jangan engkau bersekutu, ya, jangan engkau sekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Wa in kutita aw hurrikta, sekalipun engkau dipotong-potong atau dibakar. Jangan bikin sekutu, ya. Jangan bikin kemusyrikan Allah. Wala tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan, jangan kau tinggalkan salat yang diwajibkan dalam keadaan sengaja. Jangan sampai salat 5 waktu walaupun satu doang, jangan sampai kita tinggalkan. Karena kalau kita tinggalin salat, kita termasuk orang yang fasik, ya, pelaku dosa besar gitu. Walaupun satu doang. Wa man taraka muta'ammidan, ya, bari'tu minhu, bari'at minhu zimmatu.
Dan siapa saja yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka gugurlah, ya, terbebaslah darinya oleh tanggungan. Ya. Jaminan Rasul. Rasul enggak mau menjamin kalau dia enggak mau sembahyang. Wala tasrabannal khamra, janganlah engkau minum khamar. Ya, Rasul perintahin supaya kita jangan sambil minum khamar. Nauzubillah. Jauhkan sejauh-jauhnya. Kenapa, Pak? Indaha miftahu kulli syarrin, karena minum khamar itu adalah kunci setiap keburukan. Wa'ati walidayka wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahumā. Taatilah dua orang tuamu sekalipun ia perintahkan engkau untuk keluar daripada dunia engkau, maka keluarlah daripada keduanya. Ya, maka keluarlah engkau. Ya, karena keduanya. Wala tanaz wala tunazi anna ulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Janganlah engkau menentang penguasa sekalipun engkau sendiri. Ya, sekalipun engkau melihat bahwasan engkau sendiri. Jadi jangan kita tentang penguasa, jangan. Apalagi kita sendiri. Enggak bakal mampu. Yang ada kita hancur. Apalagi sampai jelek-jelekin ya, di depan, di medsos ya. Jangan, enggak usah begitu. Nabi larang kita untuk tentang pemerintah. Wala tabzir minazza'bi wala tafrir minazza'bi, janganlah engkau lari daripada perang. Wa in alaqta wa farra ashabuka, sekalipun engkau binasa dan sahabat-sahabat engkau pada lari. Ya. Sekalipun binasa, sahabat-sahabat kita sudah pada lari, tunggang langgang, kita tetap ya, bertahan. Wa anfik min taulika ala ahlika, nafkahkan olehmu daripada hartamu atas keluargamu. Ya. Jangan sampai kita punya keluarga ya, enggak memberikan nafkah. Wala tarfa asoka an ahlika, janganlah engkau angkat akan tongkatmu daripada keluargamu. Ya. Maksudnya apa? Hendaklah kita membimbing keluarga kita. Jangan sampai kita enggak bimbing. Jangan sampai kita, bapak, ibu, kita punya keluarga, kita cuekin aja. Kita nyari duit terus pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Duit aja yang kita cari. Anak kita enggak bimbing. Ntar pasti kita akan menyesal. Ya, masih kecil belum kelihatan, ntar udah besar baru kelihatan. Pasti kita menyesal. Wa akhibhum fillahi azza wa jalla, takut-takutilah mereka pada Allah azza wa jalla. Takut-takutin. Iya. Anak kita takut-takutin, nanti Allah marah sama kamu, nak. Kalau Allah marah sama kamu, susah kita hidup ini. Bikin senang Allah. Bikin senang Allah. Bikin senang Allah. Jangankan Allah, kita aja, bapak, ibu-ibu, anak kita ada yang kita demen, ada yang kita kagak demen. Tapi semuanya kita kasih. Betul enggak, Pak? Iya.
Semuanya kita kasih. Tapi ada yang kita demen, ada yang kita gak demen. Anak gitu. Allah semuanya Allah kasih. Ada yang Allah demen, ada yang gak demen. Nah yang Allah demen nih, masya Allah, bahagia. Yang Allah gak demen ya, gak bahagia. Begitu pula anak sama. Pasti yang kita gak demen itu yang bikin ulah tuh. Bikin ulah dia. Tapi kita kasih semuanya, kita bagi semua. Nah kita takut-takutin tuh anak kita akan Allah, supaya dia mau kembali kepada Allah. Wabillahi qala haddatsana Muhammad ibn Katsir qala haddatsana Sufyan an Atha ibn Sa'ib an Abi an Abdullah ibn Amr qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr berkata, ya telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, ia berkata, ji'tu ubayyuka ala hijrati. Aku pernah datang berbaiat kepada engkau, ubayyuka ala hijrati, atas hijrah. Aku pernah datang, aku berbaiat kepada engkau atas hijrah, untuk hijrah. Wa taraktu abawayya yabqiyani, dan aku tinggalkan dua orang tuaku. Aku tinggalkan orang tuaku, kedua orang tuaku sedang nangis. Qala, sabda Rasul, irji ilaihima fa'adhik huma kama abkaita huma. Ini kata seorang laki-laki datang sama Nabi. Aku datang berbaiat kepada engkau ya Rasulullah untuk hijrah. Aku tinggalkan kedua orang tuaku, nangis ya Rasulullah. Menangis dia karena aku tinggalkan. Aku pengen hijrah ikut engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Irji ilaihima fa'adhik huma kama abkaitahuma. Bahasa kita, pulang kamu, temuin dua orang tua kamu, bikin kedua orang tua kamu tersenyum sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Jadi apa? Betapa pentingnya membahagiakan orang tua. Jangan sampai dia menangis lantaran kita. Jangan sampai. Durhaka kita. Durhaka kita. Jangan sampai. Coba betapa besar jasa orang tua kita tuh sama kita. Dari mulai di kandungan, itu di kandungan capek. Orang tua kita enggak ada di hatinya, udah matiin aja nih, enggak ada begitu. Diwawa setiap waktu. Enggak pernah itu kandungannya ditaruh, enggak pernah. Dibawa terus. Kalau sakit ke dokter, berobat. Bagaimana supaya bayinya sehat? Lihat orang kalau lagi ngandung tuh, apalagi kandungannya udah tua. Ngos-ngosan jalannya, ngos-ngosan, ya Allah. Keluar keringat, diseka, ya, dilap. Nafasnya, ya, keluar masuk, ngos-ngosan. Masya Allah. 9 bulan ngandung orang tua kita, ngandungin kita. Kemana aja dibawa. Dan kita belum pernah gituin orang tua. Belum pernah kita tuh begituin orang tua. Kita bawa-bawa, belum pernah. Bahkan kata kita ribet bawa orang tua. Na'udzubillah.
Kemudian kita masih kecil dirawat sama orang tua kita. Dirawat. Susunya dibeliin, ya Allah. Coba kalau enggak dirawat, ditaruhnya bergeletak begitu, mati apa hidup? Mati. Sekolah disekolahin, kuliah dikuliahin. Kurang apa orang tua jasanya sama kita? Enggak menurut sama kita, Masya Allah. Itu maraknya luar biasa. Sedih. Kata Rasul, pulang kamu bikin orang tua kamu tertawa sebagaimana engkau telah buat keduanya menangis. Wa bila qala haddatsana Ali bin Ja'd qala akhbarana Syu'batu an Habib bin Abi Sabitin qala sami'tu Abal Abbas Al-A'ma an Abdullah ibn Amr qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad wa qala ahayyun walidaka qala na'am fa qala fa fihi ma fajahid. Dari Abdullah bin Amr berkata, ia telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hendak jihad. Lalu Rasul bersabda, apakah dua orang tuamu masih hidup? Sahabat menjawab, iya. Kata Rasul, maka jihadlah engkau pada keduanya. Sama orang tuanya sana. Masya Allah. Artinya apa nih Rasul ini? Rasul artinya hatinya Rasul itu sangat penuh dengan kesianan. Kesianan orang tua ente. Pulang aja sana. Temuin orang tua. Kecuali memang orang tua kamu suruh, udah suruh pergi ya, pergi dah. Babun man adraka walidayhi falam yadkhul jannata. Bab, siapa yang mendapati dua orang tuanya namun dia tidak masuk surga. Artinya dia punya orang tua, dia dapetin umurnya bersama orang tua, tapi dia masuk, tapi dia enggak masuk surga. Falam yadkhulil jannata, namun dia enggak masuk surga, masuknya neraka. Na'udzubillah. Wa bila qala haddatsana Khalid bin Mukhallalin qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilalin qala haddatsana Suaidun an abi an abi radata an nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfuhu raghima anfuhu raghima anfuhu. Ya, terhinaklah dia, terhinaklah dia, terhinaklah dia. Rasul ngomong kayak begitu. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, man qala, siapa gerangan itu terhina ya Rasulullah? Man adraka walidayhi, ya. Man adraka walidayhi, satu redaksi saya baca indal kibari, pada sini indahul kibar, ya. Au ahala umma pada qalan naro, siapa ya Rasulullah yang terhina dirinya tuh? Kata Rasul, orang yang man adraka walidayhi, orang yang mendapati dua orang tuanya indal kibar, ketika tua, au ahadahuma, atau satu dari keduanya, ya udah meninggal, yang satu tinggal yang ibunya umpama atau bapaknya, pada kholan nara, namun dia masuk neraka. Orang tuanya masih ada, orang tuanya masih hidup, tapi dia masuk neraka. Berarti apa dia? Enggak bakti sama orang tua, bikin sakit orang tua, bikin pegel orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kita bikin sakit orang tua kita, cari ridhonya, cari senangnya. Jangan ya, bakti sama anak, bakti sama orang tua. Jangan orang biasa, tukang ngaji aja tuh, ya, belum tentu, belum tentu bisa bakti sama orang tua. Jadi harus jihad bakti sama orang tua.
benar-benar bakti sama orang tua. Udah minta maaf aja dah, minta ridhonya aja. Orang tua kita marah-marah sama kita, udah dengerin aja. Diam, jangan disautin, sautin penggal tuh. Orang tua kita pengennya kalau dia lagi marah, lagi ngomong, pengennya kita diam aja. Minta maaf kepadanya, maafin saya, maafin siapa namanya. Babun man barra walidayhi zadallahu fi umri. Ini bab siapa saja yang bakti kepada dua orang tuanya, Allah tambahkan pada umurnya. Tadi ancaman, wa'id, ya, ya wa'ad, ya wa'id, ancaman. Nah, ini wa'adnya. Kalau kita durhaka sama orang tua, neraka. Nah, kalau kita patuh sama orang tua, bakti sama orang tua, Allah hadiahkan panjang umur. Wa minikul hadasana Asbagh ibn al-Faraj qala akhbarani ibnu Wahb an Ya'ya ibn Ayyub an Zaban ibn, ya ini fatiknya, redaksi lain saya baca faik ya, bukan fatik. An Sa'l ibn Mu'adzin, Hamzah bukan ta, ini faik. An Abi dari bapaknya kalau berkata, ya kalau Nabi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, man barra walidayhi tuba lahu zadallahu azza wa jalla fi umrihi. Siapa yang bakti kepada dua orang tuanya, bahagialah dia. Jadi Rasul mengatakan bahagia. Siapa yang bakti sama orang tuanya, bahagia. Berarti kebalikannya, siapa yang durhaka sama orang tua, sengsara. Gitu. Jadi jangan sampai kita jahat sama orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Saya pernah ngelihat Pak, ada orang berantem sama orang tua. Kata anaknya orang tua putus arang. Na'udzubillah. Putus arang mesti enggak bisa nyambungnya. Allahu Akbar, astaghfirullahaladzim, na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Jangan sampai demikian, jangan sampai. Kalau kita bakti sama orang tua, panjang umur kita. Panjang, sehat, rezekinya banyak. Ya urusannya beres semua. Dalam kesenangan Allah subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Ya. Kalau kita udah bakti sama orang tua, udahlah, bahagia udah. Ya, bakti sama orang tua bahagia. Babun la yastaghfiru li abihi musyrik. Ya, li abil musyrik. Bab la yastaghfiru li abil musyrik. Tidak dimaaf bagi orang tuanya yang musyrik. Wa bila qala hadatsana Is'aq qala akhbarana Ali bin Husain qala hadatsani Abi an Yazid bin An-Nahwi an Ikrimah an Ibn Abbas bi qawli azza wa jalla imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ufin wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima waqfid lahumā janaa'a dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari Ibn Abbas tentang firman Allah azza wa jalla imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, jika telah sampai di sisi kamu usia lanjut, usia tua oleh salah seorang di antara kedua orang tua atau dua-duanya, fala taqul lahumā uff, maka jangan kau katakan keduanya, kepada keduanya uff. Dipanggil kita au, ngapa sih
Jangan sampai begitu. Kenapa sih, Mak? Berisik banget. Nenek-nenek nih. Cerewet banget. Na'udzubillah. Jangan begitu. Jadi omongan kita jangan sampai tinggi sama orang tua. Rendah. Ya, Mak. Ya, Mak. Ya, Bu. Ibu. Ya, Umi. Berendah, berendah, berendah. Wala tanharhuma, janganlah engkau hardik keduanya, jangan kau gentak keduanya, bahasa kita begitu. Jangan digentak, ngapa sih, Mak? Na'udzubillah. Wa kullu umma qaulan karima, katakanlah kepada keduanya dengan perkataan yang mulia. Omongan yang bagus sama orang tua. Waqfit lahum janaa'a dzulmi minar rahmati, dan berendahlah, rendahkanlah dirimu kepada keduanya dari karena kasih sayang. Rendahin diri kita karena kasih sayang. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, wahai Tuhanku, doa, doa. Wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tua. Orang tuaku maksudnya. Sebagaimana ia telah mendidik aku di waktu aku masih kecil. Masya Allah. Ini kita jangan sampai enggak berdoa ini. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di setiap kita doa pagi, siang, sore, malam, jangan sampai kita enggak bawa doa ini. Selipkan buat orang tua kita. Jangan. Hakul yakin insyaallah rezekinya mudah. Ya, jadi kita kalau mau rezeki mudah, ini doa jangan sampai ditinggalin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi kita pengen mudah, jangan sampai. Di setiap kali kita berdoa, habis sembahyang, ya, lima waktu sembahyang sunat atau kapan aja kita berdoa, selipin tuh doa buat orang tua kita. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Walaupun mertua, orang tua juga, Pak, ya. Kadang mertua berani berantem sama orang tua. Makanya orang yang kalau berantem sama mertua, enggak lama juga dicerai. Kenapa orang tua? Rezekinya macet. Fanasakhat al-ayatu fi bara'ata. Lalu ayat itu dinasah oleh ayat yang lain pada di dalam surah Bara'ah, maka nalin nabi wal ladzina amanu ayastaghfirul musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah bagi nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman memintakan ampun. Tadi babun la yastaghfiru li abihil musyriki, gitu ya. Babun la yastaghfiru li abihil musyriki. Bab tidak boleh ia memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya yang musyrik. Enggak boleh. Tadi babnya gitu. Babun la yastaghfiru li abihil musyrik. Tidak boleh memintakan ampun ia untuk orang tuanya yang musyrik. Jadi enggak boleh kita minta ampun, ya Allah ampuni dosaku, ya, ampuni dosa orang tuaku, ya Allah, padahal orang tuanya belum Islam. Nah, kalau doain minta petunjuk boleh, ya Allah berikanlah petunjuk orang tuaku, ya Allah, karena dia belum Muslim. Masukkanlah dia ke dalam agamamu, ya Allah, masuk Islam. Itu boleh. Kalau minta ampunin enggak boleh. Masya Allah, ini saking apa, saking jeleknya nih orang.
kafir. Iya. Kayak kita sama orang ada kesel banget, ada orang sok-sok jadi pahlawan belain dia. Kesel enggak tuh kita sama dia tuh? Kesel kita. Pahlawan kesiangan ente. Tidaklah bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun, enggak boleh untuk orang musyrik sekalipun mereka itu keluarga, walau kanu uli kurba, sekalipun dia kerabat, sekalipun kerabat kafir enggak mau masuk Islam, jangan doain mintain ampun, jangan. Mimba di mata bayyana la'um annahum ashabul jahim, setelah sudah nampak kepada mereka bahwasannya mereka itu adalah penghuni neraka. Iya. Iya. Yang masuk Islam ya hanya orang Islam. Yang lain neraka, yang lain neraka. Kecuali dia masuk Islam. Orang sekarang kan macam-macam. Ditanya begitu, yang masuk Islam yang mana? Ya, non muslim, orang non muslim masuk yang masuk surga yang mana? Non muslim masuk surga apa kagak? Ya, insyaallah mudah-mudahan. Ya. Yang masuk surga hanya Islam, yang lain neraka. Begitulah ya dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab, babun.